Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini, Sapri Daida. Apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Apa kabar kan di segala-gala cemek kita yang ada di seluruh Sumatera Selatan, seluruh Indonesia, dan yang ada pula di luar negeri. Terkhusus kan di segala-gala cemek kita di sekitaran Lahat ya. Ini suara aku masih serik, ini baru bangun tidur. Pagi waktu Italia, kalau kalian lihat itu di luar itu kabut, kabut banget. Nggak tahu berapa suhu derajatnya. Tadi malam itu ada ngerayain apa ya? Ada ngerayain kepes kecil-kecilan ulang tahunnya anakku si Adrian. Jadi saking sibuknya aku itu nggak sempat bikin apa ya, nggak sempat bikin video yang bagus lah ya gitu, sampai pembukaan aja nggak ada gitu. Jadi makanya pagi ini aku bikin apa sih pembukaan video aku. Nah, jadi tadi malam itu udah apa kami mengundang teman makan malam di rumah buat ngerayain anak ulang tahun anakku si Adrian itu. Ngomong aja masih belepotan kan. Jadi cuma ngundang dua keluarga gitu, satu keluarga dari teman dekatku, yang satu keluarganya lagi itu orang Indonesia nikah sama orang Italia, tapi aku tuh baru pertama kali ketemu dengan dia gitu. Pas aku undang dia makan malam di sini. Terus buat menu makan malamnya itu tadi malam itu aku bikin sate saus Padang sama soto Padang. Soto Padang itu identik sama soto daging. Jadi aku tuh yang ininya aku sampai telepon teman aku di Pekanbaru, teman dekat aku di Pekanbaru. Karena dia itu kan apa? Orang Solo, Sumatera Sumatera Barat. Jadi pastinya dia tahu semuanya cara masak-masaknya gitu. Terus sampai kayak apa ya, Nel? Kayak kayak online gitu ngajarinnya gitu kan. Nah, terus udah itu aja. Sampai pagi ini rumah masih berantakan karena tadi malam mereka itu pulangnya sampai jam 12. Jadi aku udah capek kali lah, kereh benalnya. Capek kali gitu. Terus aku sama Adriana langsung tidur. Terus semua-semuanya suami aku yang beresin. Jadi pas aku bangun ini ternyata rumah masih berantakan. Nih, aku kasih tahu ya. Ini ruang tamu masih berantakan. Terus itu dapur juga, dapur piring masih berantakan semua di sana itu. Belum separuh belum dicuciin. Tapi males aku pergi ke dapur. Nah, jadi tadi malam itu aku sempat-sempatin bikin video apa yang bisa aku bikin lah gitu, yang pengen aku sharing ke kalian, pengen ya ginilah kalau di apa, kalau tinggal di Eropa itu ya pasti kita nggak bisa mengundang banyak orang kalau di rumah gitu. Terus apalagi rumah, kalau rumah kita sempit gitu kan. Terus kalau beres-beres semuanya karena aku yang masak sendirian, terus suami aku yang ngeberesin sendirian, jadi biar aja lah masih berantakan, nanti diberesin. Oke, kalian tonton aja video kami tadi malam. Mudah-mudahan kalian suka dengan video yang aku buat tadi malam gitu. Mudah-mudahan penontonnya tambah banyak. Makasih yang udah subscribe semuanya, yang terus nonton-nontonin video kami ya. Terima kasih galak-galak jemaah kita yang di mana-mana eh. Terima kasih lah udah subscribe, lah udah nontonin video-video kami. Oke, ini aku mau ngeteh dulu. Ayah Adrian sama si Adrian masih tidur. Aku ngeteh dulu, kalian tonton video kami ya. Ciao. Oke, jadi menunya malam ini, menunya mau ulang tahun anakku Adrian. Ini kami bikin sate, ini sate ayam. Itu temanku dari apa? Venezuela, Elizabeth. Terus dia bantuin aku bikin sate. Terus menu satu lagi, ini aku udah bikin, udah sediain soto, soto daging. Ini soto daging, ini apa ya, soto Padang. Pokoknya menunya malam ini semuanya makanan Padang. Soto Padang, sate pakai saus Padang. Duh.
Terus itu udah pada datang semuanya. Hai 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 hai, say hi, ciao. Terus itu ada teman aku Indonesia yang baru ketemu hari ini. Tuh udah penuh, udah rame. Ini ada teman baruku orang Indonesia. Mbak Evi dari mana? Aku dari Surabaya. Ah, Surabaya nih. Are-are Surabaya. Jadi sampai Surabaya. Sampai rumahku dia malah menggiling cabe. Ini ya Allah Robi. Demi untuk makan sambal soto. Soto enggak ada sambal, giling cabe sendiri. Iya. Kurang mantep, Bo. Ya Allah, maafin aku ya. Aku belum giling cabe. Tapi enak kok ini, apanya? Itunya, oh, itu dari Pekanbaru, dari teman aku, dari teman akrab aku dia. Kasih apa? Kasih sebelum aku berangkat. Iya. Ini pada makan soto semua. Pada makan soto. Hei, Mr. Bule. Hei. Ciao ciao. Ciao ciao handsome. Sama ya. Di Prudi Bosco. Sì, Prudi Bosco. Cos'è? Ma cos'è? Ale! Mamma mia, che bello! Mamma che bello! Gira, 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 gira. Ma che bello! È per Natale! Con Christmas! Questo te lo mettiamo subito dopo per il Natale. Ma certo! Cioè, come Natale va bene, dici? Ma sì! Va bene! Pestanya udah selesai. Nggak pesta sih. Cuma makan malam aja. Jadi sebenarnya Adrian ini ulang tahunnya itu di tanggal 25 November. Tapi karena itu hari masih hari kerja, jadi makanya dirayain undang makan malamnya di malam minggu. Cuman tadi sih ngundang temennya cuma dua keluarga aja gitu kan, karena kan kalau banyak-banyak juga apa rumah kami juga nggak muat gitu. Apa sayang ini bubu minum? Ujung. Ada yang capek ya? Capek? Bopong lagi kita ya nak ya? Nah jadi gitu kalau
ngerayain ulang tahun kalau misalnya di rumah gitu pastinya kita nggak bisa undang banyak orang juga gitu ya. Nggak kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kan kita bisa gelar tikar, duduk di lantai, rame-rame makan gitu. Kalau di sini, apalagi sekarang lagi musim dingin. Terus juga ya orang bule, orang di sini juga nggak biasa duduk di lantai gitu kan. Jadi semuanya makan di meja, makan di apa, kayak makan di sama-sama gitu. Jadi ya nggak bisa ngundang banyak-banyak gitu. Apa sayang? Ya mana kadonya? Kadonya mana? Itu minumnya itu. Itu ayahnya Adrian biasa kalau sudah selesai acara makan-makan, acara apa aja lah di rumah, tugasnya cuci piring. Mister Eriko. Ayo okay. Udah itu aja ya, makasih yang udah nontonin video kami, cerita kami hari ini. Apa saya bunda tunggu dulu, bunda close, bunda tutup video bunda dulu ya, ya tunggu dulu ya. Jadi aku udah capek banget, ya Allah udah capek sekali, lah kereh dek tanggung, tidur lagi. Kami mau tidur, mau istirahat. Apa saya bunda, ya Allah nana cehai. Nana. Sehat. Dadah dulu. Iya. Buka. Dadah dulu tapinya. Dadah. Makasih semuanya yang udah nontonin Adrian. Ciao. Assalamualaikum. Ciao. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Adrian. Oh.